Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem dikenal dengan keindahan alam, keramah tamahan penduduknya, dan beragam tradisi. Tradisi yang ada di Kabupaten Karangasem, salah satu dari sekian banyaknya adalah tradisi tarian Sanghyang Dedari. Tarian Sanghyang Dedari merupakan tarian yang berasal dari Desa Pakraman Geriana Kauh, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Tarian Sanghyang Dedari merupakan tarian sakral yang dipercaya masyarakat berfungsi untuk menangkal hama yang menyerang padi dan perkebunan. Tarian Sanghyang Dedari dipersembahkan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Masyarakat Desa Geriana Kauh sangat meyakini akan adanya kekuatan supranatural yang melindungi desa dari segala macam bencana dan wabah penyakit yang diwujudkan dalam bentuk tarian Sanghyang. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Perjuru Desa Adat Geriana Kauh pada dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan Sanghyang Dedari yang ada di Desa Adat Geriana Kauh. Namun sebelumnya kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengaturkan puji pangastu karir Om Swastiastu. Baiklah, terkait dengan Sanghyang Dedari yang ada di sini Adat Geriana Kauh, kami akan menyampaikan sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari orang-orang terdahulu. Sempat kami simak di antaranya dari sejarah, namun secara sepintas belum dapat kita temukan sumbernya secara utuh, namun ada beberapa hal seperti tetangga kita menyampaikan dan beliaunya sempat memberikan penuturan terkait dengan adanya Sanghyang Dedari yang kita lestarikan sampai sekarang. Didahului dengan adanya suatu peperangan antara Arya Bang Sideman dengan Arya Dauh, yaitu salah satu panglima perang Raja Karangasem yang bernama Igusti Ketut Cuneung sempat dikejar-kejar dalam perlawanan sejarah perlawanan Arya Sideman dengan Arya Ngurah Dauh yang berlokasi di Ume yaitu di sawah di Dude. Sempat sekarang disebut dengan di Bambang Biaung. Nah, antara perperangan di sana terjadilah sangat sengit, yaitu sehingga mengalami luka-luka, yaitu Igusti Ketut Cuneung sempat melarikan diri, menyelamatkan dirinya ke sebelah utara menuju desa kami di sini yang sekarang kita sebut dengan Desa Adat Geriana Kauh. Nah, setelah itu, karena begitu semangatnya Igusti Ketut Cuneung dengan membawa luka yang cukup parah, sehingga menujulah ke utara lagi, sehingga tiba di suatu tempat, yaitu di areal Pura Pejendengan, sekarang disebut, dulu masih berupa kebun. Cuma ada sebuah keseraman yaitu Jerudukuh. Nah, di sanalah Jerudukuh dengan begitu senang menerima Igusti Ketut Cuneung dalam keadaan sakit parah, sehingga Igusti Ketut Cuneung mau mengharapkan Jerudukuh biar membuatkan yaitu tempat suci seperti pesanggrahan untuk beristirahat dalam hal keadaan Igusti Ketut Cuneung luka.
antara kekerabatan antara Gusti Kedut Cune dengan yang Juru Dukuh luar biasa di sana, sehingga beliau seolah-olah bersabda atau berkata, Ibu Gusti Kedut Cune itu biar diselesaikanlah tempat suci itu. Ibu Gusti Kedut Cune itu juga membawa senjata yang sangat luar biasa, yaitu keris Panjenengan. Nah, lama-kelamaan sudah selesai tempat itu, dan Ibu Gusti Kedut Cune menyerahkan sepenuhnya bahwa keris Panjenengan itu supaya diistanakanlah di Pura Panjenengan. Juga sempat diceritakan semenjak itulah Ibu Gusti Kedut Cune moksa di Pura Panjenengan dengan meninggalkan sebuah keris Panjenengan beliaunya yang sangat luar biasa. Keris itu merupakan suatu anugerah dari Ide Betara atau Tuhan Yang Maha Esa yang berstana di Gunung Agung, yang berstanakan pelinggian itu berstanakan Widyadara, Widyadari. Dari sejarah tersebut, maka kita yakin dan sangat percaya Widyadari, Widyadara itu Widyadari adalah Sang Hyang Widyadari, dan Widyadara adalah Sang Hyang Jarandading. Nah, di mana Sang Hyang Widyadari ini salah satu yang kita benar-benar laksanakan, yaitu setiap setahun sekali, yaitu setiap kalau tahun Masehi atau bulan April, namun kalau sasih Hanir Balinya itu yaitu sasih Kedase. Namun ini tidak bertepatan, ada salah satu bergeser. Tapi kita dominan dengan berpedoman dengan sasih Kedasinya. Jadi pelaku daripada atau pengayah daripada Sang Hyang Widyadari kita sampaikan di sini, yaitu pertama kita adalah anak-anak warga kita sendiri, yaitu mutlaklah anak-anak kita, yaitu Desa Adat Minangkabau yang usianya di bawah belum tutup kelih atau belum dewasa. Dari segi komposisi daripada pelaku tersebut, memang kita ya kalau bisa ikutilah konsep tujuh bidadari itu, tujuh orang, yaitu upayakan kita supaya ganjil begitu. Kalau genap kemungkinan salah satu bisa gugur gitu. Sang Hyang Widyadari ini benar-benar kita laksanakan sesuai dengan amanat orang-orang kita terdahulu, dan jika tidak dilaksanakan, tidak sempat dilaksanakan, ini tentu desa kita akan mengalami sesuatu musibah atau masalah. Nah, dari segi pementasan, ada nanti fasilitas atau alat-alat yang perlu disiapkan yang disebut dengan lilit linting. Nah, lilit linting ini sebatang bambu yang dibikin sedemikian rupa, ya persis tapi sedikit menyerupai tanda salib atau silang, yaitu tampak darah itu. Dari segi ini juga kita petik hikmahnya itu, kalau tampak darah itu adalah tanda keselamatan. Lilit linting ini dipergunakan nanti di tengah-tengah Sang Hyang Widyadari pentas nanti. Kalau sudah waktunya ada fase-fase yang kita sesuai dengan alunan tembang gending Sang Hyang tersebut, kalau sudah waktunya fase melilit linting naik, itu baru kita pancangkan di suatu tempat. Itu lilit lintingnya. Nanti lilit linting ini dinaiki satu persatu tanpa dibantu, semestinya tanpa dibantu, itu sudah kehendak
beliau yang yang ngelinggin istilahnya anak-anak kita yang ayah itu. Nah, mahkota kita jelaskan, kalau mahkotanya kita upayakan membuat, yaitu memperdayakan atau menggunakan hasil pertanian kita, diantaranya itu yaitu juwok, kulit jeruk, jeruti atau jerunggu, itu kulitnya dikupas, itu dihias sedemikian rupa biar menyerupai mahkota daripada apa yang kita pakai nanti. Itu dari segi bunga-bunga, yaitu bunga itu usahakan bunga yang ada di sekitar kita. Ada beberapa bunga-bunga pendukung dalam hal untuk pementasan Sanghyang Dedari, seperti diantaranya bunga cempaka, bunga kenanga atau sandat, bunga jepun. Itu kita upayakan bunga-bunga yang ini merupakan suatu motivasi untuk krama kita biar peduli dengan pohon-pohon bunga yang terkait dengan pembuatan mahkota Sanghyang Dedari itu. Nah, pentasnya Sanghyang Dedari ini dipusatkan setiap tahun, sudah kita sepakat, yaitu dipentaskan di areal Satu Sepate. Nah, ada rentetannya dengan sebelum pentas itu ada disebut ngukup. Ngukup ini adalah suatu prosesi untuk menjadikan anak-anak kita yang sempat ngayah biar jadi atau sempat di kelinggian. Nah, itu ada sedikit memang dari dulu itu tidak boleh di areal ngukup itu ada anak laki-laki yang masuk. Ini khusus adalah krama kita yang ngayah untuk menggede, kecuali jerumangku. Itu jerumangku tidak boleh orang laki-laki yang masuk di areal ngukup tersebut, hanya nonton saja dari luar itu tidak boleh, sehingga sangat sangat yit istilah Balinya itu dalam prosesi ngukupnya. Nah, demikian setelah ngukup dan sudah jadi, baru kita anak-anak yang sudah kelinggian atau kesurupan itu kita bawa ke Catur Sepate, sehingga di sanalah ngayah menari dan menari lenggak-lenggok sesuai dengan alunan gending yang sempat dinyanyikan oleh juru gending. Nah, juru gendingnya ini khusus ada pengayah dari orang atau masyarakat kita yang sudah benar-benar menguasai lagu gending, dan di kapan, sejak mana, sejak kapan itu sudah diatur sedemikian rupa. Adalah fase-fase ini sedang menjejangeran gendingannya, ya menjejangeran gending janger. Kalau sudah membongbong begitu, ada gending membongbong. Kalau sedang melilit linting, itu khusus lilit linting gendingan, gendingnya. Jika sudah dicabut lilit lintingnya, itu juga melengkung, juga menyesuaikan dengan alunan gending-gending yang kita sudah siapkan. Demikian mengenai pementasan Sanghyang Dedari di Catur Sepate. Dan nanti setelah waktunya sudah, mungkin beliau sudah berkenan mantuk atau meninggalkan tempat ngayah di sana, itu otomatis dan spontan itu lari dan menuju arah timur laut berbarengan dengan lagu Ngaji Kanginan. Nah, jika sudah lagunya dialunkan atau dilagukan Ngaji Kanginan, otomatis pengayah itu Sanghyang Dedari itu mantuk
menuju arah pura Pejendengan. Setelah di Pejendengan juga masih lama, cukup lama sesuai dengan kehendak beliau. Di sini kemungkinan bisa sampai larut dan tidak memandang hujan. Pernah hujan dan apa itu di malam hari sampai pengayah itu, sang dari itu sampai naik di tembok, bersandar di apa itu tembok dan naik di candi itu. Kita secara sekali kita apa itu melihat pengayah anak-anak itu apa itu merasa was-was, namun kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa itu beliau yang apa itu sedun turun di sini, tidak bermasalah. Di Pura Pejendengan beliaunya akan mesinam atau mesimpen atau mantuk, dan sesuai dengan pasu-pasunya itu gending-gendingnya itu luar biasa, jubur gending ini mengikuti kehendak beliau. Nah, jika sudah waktunya tentu apa itu pengayah anak-anak kita ini sebagai sang yang dedari itu akan berhenti dengan sendirinya. Nah, mungkin demikian sedikit apa itu pemaparan sejarah daripada keberadaan sang yang dedari. Kapan sih mulainya sang yang dedari ini? Kalau kita dapat simak dari penuturan seseorang yang kita dapatkan, yaitu lebih kurang lebih yaitu dari 1400 sebelum Masehi. Nah, namun secara tertulis dan tersirat di sumber-sumber itu belum kita temukan secara pasti, tapi kita yakin dan percaya dari segi penuturan orang-orang kita terdahulu, kita tetap penuh yakini dan percaya. Nah, mungkin sekian yang dapat sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Huh?
Ini dari mana?